Bagi para pria, hormon testosteron menjadi hormon yang sangat penting bagi tubuh. Karena hormon ini bisa mempengaruhi libido, pembentukan massa otot, ketahanan tingkat energi, hingga perubahan karakteristik seks sekunder pada pria saat masa puberitas. Lalu, bagaimana cara meningkatkan hormon testosteron? Salah satunya dengan cara memperhatikan pola makanan kita sehari-hari. Berikut ini adalah 5 makanan yang mampu membantu pria meningkatkan kadar testosteron di dalam tubuh. Yang pertama, kacang-kacangan. Menambah kacang-kacangan seperti kacang kenari atau kacang almond dalam menu harian juga bisa menjadi cara untuk meningkatkan kadar testosteron. Pria yang rutin mengkonsumsi kacang-kacangan seperti kacang mete, kacang tanah, dan kacang-kacangan kaya lemak tidak jenuh memiliki kadar testosteron yang lebih tinggi daripada pria yang tidak mengkonsumsinya. Yang kedua, daging merah. Kurangnya kandungan seng dalam tubuh merupakan alasan utama rendahnya kadar testosteron. Konsentrasi tinggi seng yang terkandung dalam daging merah bisa menjadi solusinya. Daging merah seperti daging sapi dan kambing terbukti dapat meningkatkan testosteron. Berdasarkan sebuah studi dari Harvard Medical School Amerika Serikat, suplemen seng juga bisa meningkatkan kadar testosteron bebas antara 8 hingga 14%. Ternyata, seng memainkan peranan penting dalam modulasi serum testosteron pada pria. Yang ketiga, ikan tuna. Bukan cuma kandungan asam lemaknya saja yang bermanfaat bagi tubuh. Menurut studi dari Graz University Medical Austria, mengungkapkan tuna mengandung vitamin D yang mampu meningkatkan testosteron hingga 90%. Yang keempat, alpukat. Alpukat dikenal sebagai buah yang sangat baik buat kesehatan. Sebuah studi dari Penn State University Amerika Serikat menyatakan kadar testosteron di dalam tubuh pria bisa meningkat bila rutin mengkonsumsi asupan tinggi lemak tak jenuh tunggal. Salah satunya terdapat pada buah alpukat. Yang kelima, buah delima. Buah yang satu ini juga memiliki keistimewaan luar biasa. Menurut studi yang dipublikasikan dalam European Journal of Sports Science menyatakan sebanyak 47% pria yang mengidap impoten cenderung membaik setelah rutin mengkonsumsi jus buah delima yang kaya antioksidan setiap harinya. Sobat FunFit, itu adalah 5 makanan yang bisa membantu menaikkan kadar testosteron di dalam tubuh. Selain itu, penting untuk kita menjaga tubuh agar tetap bugar dan kuat dengan rutin berolahraga setiap harinya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Akhir kata, semoga kita sehat selalu dan sampai jumpa.